Biar rapet lah nih, biar rapet aku. Nah, dadah. Oke. Lagi Ki. Sini terus. Sini lagi. Ada mana? Ini. Oh, kalau gitu kuncinya mengganggu aja. Mulai. Gini aja, Bang. Mengganggu aja. Oke, boleh. Iya. Tangannya aja bergetar. Oke, siap? Siap. Jadikan doa ekspresi rindu, semoga kita bersua di surga. Bye bye. Dadah. Kami pamit undur diri. Kami pamit ya. Kami pamit.
pamit. Orang nyalai. Cak kasihin apa? Semoga senantiasa istiqomah sehingga dipermudah dan mendapatkan berkah yang nilainya lillah. Jangan tanyakan apa yang Elika Al-Izza Winsu berikan kepada kita, tapi tanyakanlah apa yang telah kita berikan untuk Elika Al-Izza Winsu. Saya merasakan begitu eratnya ukhuwah ketika berada di dalam wadah yaitu lembaga dakwah kampus Al-Izza. Ayo tetap istiqomah untuk berada di jalan dakwah ini, dan jangan lupa untuk saling mendoakan satu sama lain, terutama saudara dan saudari kita yang sudah membersamai kita selama kita berada di kepengurusan lembaga dakwah kampus Al-Izza Sumatera Utara. Dan semoga LDK ini bisa lebih maju lagi dan lebih bisa mencetak generasi-generasi yang tadi yang istiqomah berada di jalan dakwah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga tetap menjadi wadah yang penuh berkah dalam menjalankan amanah dakwah, dan harapannya juga dapat melahirkan orang-orang yang hebat, orang-orang yang taat, orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan kebermanfaatan. Di sini kita dapat belajar yang namanya ikhlas, sabar, dan tulus. Ketiga kata ini sangat berkaitan dalam mengemban amanah di kepengurusan ini. Ani mendapatkan pengalaman yang baru dalam berorganisasi. Ani juga mendapatkan relasi dan pertemanan yang masya Allah. Semoga pertemanan ini dapat membawa Ani ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk ikhwah sekalian, tetap semangat dalam perjuangan dakwah ini. Kita tahu bahwa dakwah ini sangat lelah, tapi semoga lelah kita menjadi lillahi ta'ala. Untuk kabinet saya Madani, semoga tetap menjadi keluarga dengan ukhuwah yang tak terhingga. Serta untuk lembaga dakwah kampus kedepannya, semoga tetap menjadi wadah yang memiliki banyak manfaat dan tetap menebarkan kebaikan kepada siapapun, karena semua dimulai dari hal kecil yang akan berdampak besar nantinya. Amanah kita telah selesai, tapi tugas kita sebagai seorang dai akan terus berlanjut hingga akhir hayat kita nantinya. Selamat berjuang di jalan dakwah berikutnya bersama dengan orang-orang yang baik. Dan teruntuk kepada pengurus LDK yang berikutnya, semoga Allah berikan kemudahan, semoga Allah berikan pundak yang kuat untuk menjalankan amanah hingga tuntas. Tetap semangat menebar kebaikan dan semoga bisa memaksimalkan peran lembaga dakwah kampus di kampus UIN Sumatera Utara. Jadikan Robi topeng ikan.